Teluk Ambon sejak zaman kolonial telah menjadi pusat aktivitas perdagangan rempah-rempah. Menurut zamannya, potensi Teluk Ambon telah dimanfaatkan masyarakat pesisir, para nelayan, pelaku ekonomi, masyarakat, pelajar, mahasiswa, serta pelayaran domestik dan internasional. Teluk Ambon mempunyai sejarah panjang tentang masyarakat Maluku, bukan saja masyarakat kota Ambon. Dari sektor perairan, Teluk Ambon memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta sumber daya hayati di sepanjang pesisir. Hasil monitoring yang dilakukan oleh LIPI Ambon menyatakan bahwa luasan terumbu karang di Teluk Ambon kian berkurang. Banyaknya sampah plastik di perairan Teluk Ambon telah menyebabkan pertumbuhan terumbu karang terganggu dan akhirnya mati. Selain itu, limbah dari berbagai aktivitas masyarakat kota Ambon berupa limbah cair maupun limbah